Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Indo-Strategic Ahmad Khairul Umam menilai keluarnya politisi Marwarar Sirait dinilai sebagai pukulan telak bagi Partai Banteng. Apalagi Marwarar secara terang-terangan mengatakan dirinya hengkang karena mengikuti langkah politik Presiden Jokowi. Umam berpandangan mundurnya Marwarar memang tak akan menggerus elektabilitas PDIP secara signifikan. Namun karena keputusannya menjelang pemilu dinilai bisa memengaruhi psikologis dan moral para kader. Sebelumnya, Marwarar berpamitan dari PDIP setelah mengunjungi kantor DPP Partai Banteng pada Senin 15 Januari 2024 malam. Ia mengaku alasan meninggalkan PDIP karena mengikuti langkah politik Presiden Jokowi. Namun, Marwarar tak memerinci apakah alasan itu terkait dengan dukungan terhadap paslon tertentu atau hal lain. PDIP sendiri telah menerima surat pengunduran diri Marwarar sebagai kader. Saya percaya, saya cocok hati saya dan berani saya kepada Jokowi, bagi manusia, bagi Indonesia, rakyat Indonesia, dan juga kami, dan juga seperti yang saya juga dapat data, dan kekuasaan publik kepada Pak Jokowi juga sangat tinggi, dan saya adalah bagian dari rakyat Indonesia yang memilih untuk mengikuti Pak Jokowi. Mohon maaf sekali lagi, kalau banyak kekurangan Pak, saya kembalikan kartu anggota ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.